Bina Marga. Berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terdapat 19 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Jawa dan Bali terlihat 15 PJN berstatus siaga 1. Sementara Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terlihat 5 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Kalimantan terlihat 11 PJN berstatus siaga 1. Juga pada Pulau Sulawesi hingga Merauke terlihat 23 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat 14 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Palimanan Kanci, Kanci Penjagan, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Mantingan Ngawi, Kertosono Ngawi, Ngawi Kertosono, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, Surabaya Madura, Gempol Pandaan, Pandaan Malang, serta Pasuruan Probolinggo. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terdapat 6 ruas berstatus siaga 1, di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses Bandara Kuala Namu, Kayu Agung, Palembang, Betung, Palembang, Simpang, Indralaya, serta Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung,